Elizabeth di episode Cool It with Neng Eli. Nah, sebelum kita ke sesi masak-masaknya nih guys, aku pengen sedikit curcur kepada kalian tentang baik dan buruknya belanja online. Jadi aku punya sedikit pengalaman, anjay, sedikit cerita buruk tentang belanja online. Jadi aku pernah nih beli suatu baju di online shop tersebut, dan pas datang, di fotonya tuh super bagus dan super keren, tapi pas datang warnanya beda banget, gak sama kayak di foto. Terus itu ukurannya juga jauh beda, jadi gak bisa dipakai sama aku karena ukuran size-nya itu beda, tidak sesuai dengan keterangannya. Dan kualitas bahannya itu yang super super jelek, tidak sesuai dengan harga yang aku beli gitu. Oh, sedih banget sumpah, kesel, sedih. Yang terakhir, dia gak bisa tuker size. Kita udah kayak, aku udah kasih ulasan, ternyata feedback dari mereka itu gak terlalu baik dan gak bisa tuker size. Oke, itu yang buruknya kita lupakan. Sekarang aku pengen kasih tahu kalian yang baiknya. Jadi waktu itu aku kumpul sama Pebi, kayak ngobrol-ngobrol, biasalah perempuan kan, aku ngomong nih, jangan beli di online shop ini ya, karena bla 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 bla. Jadi Pebi kasih tahu aku kalau dia belanja online itu biasanya di Solabel. Jadi aku penasaran, aku kayak download aplikasinya, dan ternyata wow banget. Jadi Pepi kasih tahu aku kalau Solabel itu ada metode coba dulu baru bayar. Itu bagus banget. Jadi kita bisa pesen maksimal 4 item di dalam keranjangnya. Kita udah pesen, terus itu entar berapa hari kemudian kurirnya bakal datang dengan item yang kita order. Nah, itu setelah kurirnya datang, kita ambil paketnya. Jadi kurir akan nunggu di depan rumah. Kita cobain dulu. So, teman-teman, ini barang yang aku pesan dari Sorabel, ada 4 item. Jadi ini ada dress, lucu banget. Dan aku akan kasih lihat kalian setelah aku pakai. Terus itu di sini ada jaket. Jaketnya tuh lucu, ada dua warna gitu, dan bahannya tuh bagus banget, kece banget lah kalau kalian buka setengah atau buka semua. Nah, di sini ada baju, bajunya tuh bagus banget kalau udah dipakai. Aku kan kasih lihat kalian ya, ini ada talinya buat kayak ngikat di pinggangnya gitu. Terus ada satu sepatu wedges gitu, dan super keren banget. Kalian bisa lihat tuh, keren ini, bagus banget kan. Jadi aku akan ambil semuanya, cuman yang item dress ini aja aku balikin ke kulirnya, dikarenakan agak sedikit pendek di aku. Kita balikin dulu ya. Jadi kalau ada yang gak cocok, kalian bisa kembalikan ke kulirnya, ntar kulirnya bakal bantu kalian untuk kembaliin ke Solabelnya. Caranya gampang banget, tinggal kalian isi formulir letter. Jadi setiap kulirnya datang, jadi ada formulir, terus itu ada barang juga. Jadi kalau kalian pengen dikembalikan, kalian bisa isi formulirnya seperti itu. Nah, untuk bank transfer akan ditransfer setelah kalian sudah melapor di websitenya solabel.com. Nah, metode coba dulu baru bayar itu cuma bisa di kategori atasan, bawahan, dress, terus itu tas dan sepatu guys. Jadi yang lain nggak bisa. Jadi aku mau sedikit cerita tentang Solabel. Jadi Solabel itu apa? Solabel itu adalah fashion e-commerce yang menyediakan beragam produk fashion. Terus itu ada kecantikan juga sesuai gaya, kepribadian, dan bentuk tubuh. Nah, di aplikasi Solabel di dalamnya nggak cuma baju doang guys. Ada atasan yang tadi aku sebutkan, dress, terus itu ada bawahan, tas, big size. Ini yang paling penting nih, ada big size. Terus itu alas kaki, aksesoris, baju tidur dan dalaman. Terus ada muslim wear juga. Lengkap banget ya. Gak cuma buat wanita aja, dia juga ada yang buat cowoknya. Terus itu ada yang buat ibu dan anak juga. Lengkap pokoknya. Terus ada kosmetik juga guys. Dan yang paling aku suka di aplikasi Solabel, ada brand-brand yang favorit aku, kayak Adidas, terus itu Vans dan lain sebagainya. Banyak banget di dalamnya itu yang brand-brand ternama. Nah, harganya juga sangat beragam, dan ukurannya tuh lengkap banget, dari mulai XS sampai 5XL. Itu kalau ibu hamil bingung-bingung mau cari baju ibu hamil di mana, kalian tinggal langsung di Solabel aja, soalnya ukurannya sampai 5XL guys, gila. Terus itu layanan customer service 7 hari 24 jam clear picture, bener-bener review. Ini salah satu yang aku pesen baru sampai, ini bener-bener mirip banget sama yang di aplikasinya. Bentuknya, warnanya, size-nya bener-bener mirip banget, surreal itu guys. Kalian tinggal download aplikasi Solabel di App Store atau Play Store, atau enggak kalian bisa langsung ke websitenya www.solabel.com.
www.sorabel.com. Dan sosial medianya seperti Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp. Yuk guys, belanja online di Sorabel. Ntar semuanya lengkap aku akan taruh di deskripsi bawah. Kalian tinggal klik linknya. Terus itu aku akan kasih kalian kode voucher aku. Ini benar-benar terbatas banget. Kalian harus segera pakai, kalau enggak kalian enggak kedapetan. Jadi namanya itu, kode voucher aku itu Sorabel Meng Eli. Catat ya, Sorabel Meng Eli. Jadi ada voucher 50.000 untuk pemesanan melalui metode coba dulu baru bayar. Jangan sampai ketinggalan ya guys, karena kode vouchernya itu sangat-sangat terbatas alias limited edition. Jadi tunggu apa lagi? Belanja sekarang di sorabel.com. Oke guys, itu dia tentang curcol aku kali ini. Terima kasih udah mendengar loh, jangan sampai kalian skip. Terus itu sekarang kita akan sesi masak-masaknya. Hari ini aku akan share ke kalian bagaimana cara membuat tongkol kolor setan. Penasaran kan gimana caranya? Let's get cooking! Gampang dan sesimpel itu kan. Tapi sayang banget tadi kita salah masang mic. Jadi pas proses memasaknya suaranya itu gak ada sama sekali. Tapi untung loh, masih untung. Kita cek Ellen. Kalau gak sayang banget. Nah sekarang kita akan makan tongkol kolor setan. Gila.
Dan cuma Neng Eli yang bisa masak kolor setan. Nah, aku udah pakai jaket dari Solabel juga. Keren kan? Tetap keren kan? Mari makan. Makan ya. Sabar. You look at that. Ini tongkolnya. Tongkol pindangnya. Lihat bumbunya. Ini ya. Nasi. Terus itu ada pete. Yeay, jatuh lagi guys. Kayak gini. Yuk, makan. Wangi serai, lengkuas, jadi satu. Terus itu asamnya dari tomat, asam kandis, bikin seger. Pedesnya, oh my god. Parah. Terus kemanginya bikin tongkolnya itu nggak ada amis sama sekali guys. Nah, kenapa petenya aku pisah? Karena orang rumah nggak semua yang bisa makan pete, jadi kita pisah aja. Wah, parah. Parah. Ini enak, aku goreng. Bumbunya itu loh. Luar biasa petenya juga nih ya. Kenyang, dia petenya manis banget. Lalala, diaduk-aduk bumbunya, tongkolnya. Pakai lagi bumbunya. Bumbunya enak banget, parah. Serius aku ngomong. Ini kemanginya kalau kalian masukin lebih banyak, lebih endul guys. Aku udah ngiler belum, Len? Udah dong. Aduh, kasihan. Cepet ya, dong. Petenya. Gila. Petenya gak bau loh. Enak loh, beneran loh. Gila. Awasin semuanya. Sampai lagi ya. Padahal ya guys, kalian lihat di sini banyak banget makanan. Cuman ini nggak terlalu bikin nafsu. Kayak gini nih yang bikin nafsu nih. Nah, ya nggak sih. Yang Alan, yoi. Sangat kerupuk. Udah lapar, Len. Udah ini, kangen. Maaf ya, kita makan dulu ya. Gila, asemnya enak banget. Asam kandis sama asam tomatnya seger. Terakhir, habis. Nambah ya, boleh enggak? Makan nikmatnya tiada tara. Ini menu baru lagi buat kalian, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk dicobain ya. Diri cook ya guys. Sampai ketemu video selanjutnya.